Kaki kanan Bribda Reza Bagus harus mengalami lecet. Ini setelah Bribda Reza ditabrak oleh Derik Rizky Tama, 25 tahun, yang merupakan pelaku maling. Bribda Reza ditabrak begitu saja oleh tersangka Derik, lantaran polisi yang bertugas di Satsamapta itu berusaha menghadang Derik yang kabur setelah mengambil tas berisi uang di toko Agasi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi awalnya saya mau cari sarapan, terus tersangka itu dari utara mau ke selatan. Terus saya mengajar tersangka, saya ditabrak dan terjatuh. Dia memang kabur dikejar orang atau gimana? Tersangkanya ini dikejar sama korban. Terus dia dihadang nggak? Berhenti malah nabrak? Pelaku ini itu saya hadang, terus saya suruh berhenti, tapi tetap maju. Terus ini yang luka apa, Mas? Kalau saya yang luka hanya berusan di kaki. Memar itu? Memar. Itu tetap berapa bagian apa, Mas? Kalau nggak salah itu bagian samping motor. Terus habis nabrak, dia kabur lagi atau jatuh atau gimana? Pelatunya itu habis nabrak saya, jatuh, terus sama rekan-rekan ditangkap. Terus sekarang masih sakit, Mas? Kalau sekarang sudah mulai berangsur membaik. Berapa anggota Mas yang kebetulan di lokasi kejadian? Di pagi yang di lokasi ada 6 anggota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.